warga Keramat Surabaya digegerkan dengan kelahiran anak kambing yang hanya memiliki satu mata di bagian tengah wajahnya namun tidak memiliki hidung. Warga pun berdatangan untuk melihat anak kambing tersebut. Sang pemilik mengaku 3 hari sebelum kambing ini lahir, dirinya sempat bermimpi didatangi pria berbadan besar bermata satu. Kejadian aneh lainnya pun datang kembali semalam sebelum kambing itu mati. Sugi mengatakan kambing aneh yang sudah mati itu akan diberikan kepada temannya yang bekerja di kebun binatang Surabaya untuk diawetkan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Royce J. Jelly melaporkan.